Hei kak, ngapain di sini? Bengong aja lagi? Enggak, lagi banyak pikiran aja. Pikirin apa? Jangan stres-stres, masih muda. Oh iya, masih muda ya, nggak boleh stres-stres ya. Cukup ayam aja yang stres, jangan kita. Bener sih. Aku jadi ingat kita mau review buku tentang stres ayam ya. Cak ngapain ya di sini? Ayo kita langsung review aja. Ya. Datang di channel Novesua Desi, channel yang membahas seputar beternak ayam. Nah, buku kali ini yang mau kita review jreng-jreng-jreng yang berjudul Stres Pada Ayam dan Pengendaliannya. Buku ini merupakan edisi ketiga yang dipublish oleh PT Swadesi Cakra yang ditulis oleh Bapak Sri Makmur, Dokter Hewan Endang Purwati, dan Dokter Hewan Ike Semawati. Sebelum kita masuk review kali ini, kami mengingatkan bahwa buku ini tidak diperjualbelikan, namun kalian bisa mengaksesnya di link website kami. Sebelum itu lagi, bagi kalian yang mau mendukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu, sahabat, keluarga, dan orang-orang sekeliling kamu. Stres pada ayam dan cara pengendaliannya. Nah, kali ini yang pertama dibahas itu adalah heat stress atau stres panas pada ayam, yang merupakan keadaan ternak yang mengalami stres panas yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, heat stress ini sering terjadi pada ayam, khususnya saat temperatur lingkungan lebih tinggi daripada temperatur nyamannya ayam, yaitu 18-230 Celcius. Nah, benar banget, dan stres panas ini juga dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat mengancam keberlangsungan produksi maupun kesehatan ayam itu sendiri. Jadi kerugian yang timbul akibat stres panas ini, kematian yang tinggi, nggak bisa dihindari sama sekali. Ayam tidak memiliki kelenjar keringat seperti kita loh. Iya, benar banget. Sehingga panas yang ditimbulkan oleh tubuh, proses metabolisme tidak dapat dikeluarkan dengan optimal saat lingkungan sedang panas-panasnya. Keadaan ini akan membuat ayam menjadi stres dan terganggu. Dan ayam yang stres akan mengalami penurunan nafsu makan, dan mereka juga akan sering membuka mulutnya untuk membantu bernapas. Ya, benar banget. Dan perlu kita ketahui bahwa ayam yang sedang mengalami stres panas ini cenderung akan menghindari ayam yang lain, menghindari kerumunan, dan mencari ruang yang kosong. Kemudian pasti konsumsi airnya akan meningkat, tapi konsumsi pakannya akan menurun. Nah, sekalipun nih ya konsumsi pakannya menurun, tapi proses metabolisme di dalam tubuh ayam tuh terus bekerja untuk menghasilkan energi untuk terus bertahan hidup. Dan ini pasti ada konsekuensinya, ayam akan kehilangan berat badan dan kekurangan nutrisi, terutama protein untuk diserap. Nah, kalian pasti penasaran nih, apa saja sih tindakan yang dapat kita lakukan ketika ayam sedang stres? Yang pertama, itu perbanyak tempat minum agar ayam tuh lebih cepat mencari minum supaya tidak berebutan. Ya, benar. Yang kedua, jangan lupa untuk menambahkan vitamin C, suplemen vitamin C. Karena antioksidan yang ada di dalam vitamin C dapat menekan pengaruh radikal bebas dalam tubuh ayam ketika lagi stres. Yang ketiga, membuka seluruh tirai atau ventilasi yang ada di dalam kandang supaya udara itu cepat keluar masuk dan berganti agar suhu di dalam kandang itu berkurang panasnya. Ya, dan yang keempat, bagi kalian yang beternak menggunakan kandang yang jenis open house, jangan lupa untuk menanam pohon-pohon yang tinggi di sekitarnya supaya lingkungan kandang terasa lebih sejuk. Selain head stress, di sini juga dibahas tentang kanibalisme pada ayam. Ayam memiliki salah satu sifat alamiah, yaitu perilaku mematuk. Biasanya tuh ayam melakukan ini tuh untuk makan, membersihkan bulu, dan melindungi diri dari serangan, bahkan bisa menyerang. Nah, perilaku ini tidak dapat dikontrol oleh ayam sendiri jika lingkungan ayam tuh kurang baik, dan dapat membuat ayam menjadi lebih stres. Nah, benar banget seperti yang kamu bilang, dan karena ayam ini juga mempunyai naluri
untuk menyerang atau bersaing dalam kondisi tertentu pasti akan menyerang sesamanya, terutama ayam-ayam yang lebih kecil atau yang lebih lemah dari dia. Dan terutama nih ya, bagi ayam petelur ada kebiasaan mematuki telurnya sendiri, sehingga perilaku ini akan mengarahkan balas. Kondisi seperti apa sih yang dapat menimbulkan stres pada ayam yang mengarah ke kanibalisme? Yaitu satu, bisa sifat genetik di beberapa bed ayam, dan terutama pada ayam petelur biasanya lebih sensitif. Nah, manajemen pakan dan manajemen kandang atau lingkungan yang terlalu padat yang menimbulkan panas. Lalu bagi kalian para peternak pemula nih ya, terutama yang bertanya-tanya bagaimana sih cara untuk mengontrol perilaku kanibalisme ini pada ayam. Yang pertama, kita harus membuat lingkungan sebaik mungkin atau senyaman mungkin bagi ayam. Yang kedua, kecukupan pakan dan nutrisi bagi ayam. Yang ketiga, jangan biarkan ayam berada dalam kondisi kelaparan supaya tidak terjadi persaingan sehingga timbul saling menyerang antar ayam karena berebut makanan. Selain itu, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah ayam stres dan memperkecil perilaku kanibalisme ini. Apa aja? Yaitu memperhatikan kepadatan jumlah ayam pada kandang dan sirkus udara yang bersih jangan sampai terhambat. Temperatur kandang juga harus dijaga jangan terlalu panas. Dan jangan biarkan kelembapan udara di kandang tuh basah supaya jamur dan kutu tuh tidak menyerang ayam. Dan jangan lupa cahaya juga dibuat senyaman mungkin untuk ayam itu. Ya, jangan lupa diterapkan. Nah, sekarang kita masuk pada topik lain yang juga turut dibahas di dalam buku ini, yaitu tentang penyakit pulorum. Apa sih penyakit pulorum? Penyakit pulorum kan biasa dikenal sebagai penyakit berak putih atau berak kapur. Penyakit ini terjadi karena infeksi bakteri Salmonella pulorum yang biasa menyerang ayam dan kalkun. Salmonella pulorum biasanya ditularkan secara vertikal, yaitu dari induk ayam yang terinfeksi kepada anak ayam melalui telur. Kemudian secara horizontal, yaitu kontak langsung dengan pakan, minuman, atau peralatan-peralatan di kandang yang sudah terkontaminasi oleh Salmonella pulorum. Masa inkubasi pada penyakit ini biasanya tuh sekitaran seminggu dengan gejala klinis. Ayam kelihatan mengantuk, jengger kebiruan, dan bergelombol dalam satu tempat. Nafsu makannya pun menurun. Kadang juga disertai dengan kelemahan kaki, sayap menggantung, dan kusam. Lumpuh karena artritis dan tampak sesak napas. Dan apabila ada ayam yang bertahan hidup, akan mengalami kehambatan pertumbuhan. Untuk mencegah penyakit pulorum, kita dapat melakukan sanitasi secara fumigasi pada hatchery, pada alat-alat penetas, dan alat-alat lainnya yang ada di kandang. Sebaiknya ini dilakukan 2 kali selama masa penetasan, yaitu sebelum memasukkan telur dan pada hari yang ke-20. Jangan lupa juga lakukan sanitasi pada kandang yang belum terisi ayam. Lalu pengendalian pulorum pada ayam ini dapat dilakukan beberapa upaya, yaitu dimulai dari menggunakan bibit ayam dan bahan pakan minum yang bebas dari Salmonella pulorum, dan disertai sanitasi lingkungan peternakan yang baik. Selanjutnya dilakukan monitoring Salmonella pulorum di peternakan dan proses pasca panen. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan di review buku kali ini. Bagi kalian para peternak yang masih penasaran tentang isi buku ini, bisa diakses langsung di alamat website kami di bawah ini. Semoga apa yang kami review bermanfaat bagi kalian, terutama para peternak pemula. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah.